Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pusat Gaming. Kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest ya. Dan ini mumpung gua ingat ya, jadi mumpung gua ingat, ini kan kemarin ada masalah perdebatan tentang kru yang apa ya, yang langka ya mungkin ya. Jadi mungkin kru yang langka macam si siapa ya? Coba gua lihat dulu ya. Lupa sih. Gua lihat di deck scroll yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi macam si Lau, terus Mr. One, terus si Sanji, terus juga ada si siapa ya? Ada Franky, Bartolomeo, dan Mr. Two. Sementara di skillnya itu ada si itu ya, ada si Crocodile, ada Ivankov, Burgess, Ryoma, Buggy, Vista ya. Jadi sebenarnya ini bukan karakter yang langka sih ya. Dulu awal-awal game ini rilis ya, ini masuk di apa ya? Masuk di event ya. Jadi makanya untuk yang server 100 ke bawah itu rata-rata udah punya, bukan 100 ya. 150 ke bawah, 200 ke bawah ya. Rata-rata udah punya yang namanya karakter ini. Terus ada juga karakter ini yang dicari dalam bentuk shardnya aja. Jadi bukan cuma event ya. Kalau misalkan di shop ya, di shop di trial ya. Jadi kalian di sini bisa mendapatkan yang namanya Bartolomeo sih ya. Jadi gua dulu lupa sih ya kalau di sini ada Bartolomeo ya. Padahal gua dulu udah sempat ngumpulin berapa, cuma gua pindahkan ke time limited yang ini ya buat ngumpulin yang ini. Akhirnya sampai sekarang Bartolomeo gua belum punya ya. Walaupun untuk karakter ini sih nggak terlalu berguna, atau lebih ketepatnya sih seperti apa ya, karakter-karakter pelengkap ya. Cuma di sini untuk yang diambil itu adalah speednya ya. Seperti yang gua katakan kemarin bahwa jika karakter itu bertambah ya, nanti speednya otomatis juga bertambah. Dan untuk foodnya yang diperlukan nggak terlalu banyak untuk yang level friendshipnya ya, friendshipnya untuk yang level awal itu kan masih sedikit. Nanti kalau udah mencapai 500 ke atas ya kemungkinan ya udah banyak ya yang diperlukan. Terus ada juga dari event ya. Jadi nanti di event itu yang ini, nah ini kebetulan ini hadiahnya si Tashiki ya. Jadi ini bisa, kemarin apa ya yang terakhir gue lupa sih ya. Kemarin gue dapat si siapa sih ya yang apa namanya, temannya si Mihawk itu ya, yang cewek itu ya, Perona ya. Gue dapat Perona itu dari sini, dan juga dapat Hawkin ya, Hawkin dari sini. Terus juga untuk yang setnya didapat dari sini ya. Jadi bagi kalian yang levelnya mungkin masih belum tinggi-tinggi amat ya, tentunya belum bisa untuk yang mendapatkan karakter-karakter yang berasal dari sini ya. Contohnya ada si siapa sih ya, Franky ya. Jadi Franky bisa didapat dari sini ya, tapi ya sulit banget karena untuk rate-nya itu gimana ya. Nah ini nggak dapat ya, mungkin 3 kali dapat 1 sih ya, mungkin, ataupun bahkan nggak dapat ya, memang agak susah-susah gimana gitu ya. Nah ini dari 3 kali dapat 1 si Franky. Nah sedangkan untuk Morgan ini hadiahnya Ryoma ya, jadi kalian bisa mendapatkan Ryoma dari sini ya. Karena ini masih VIP 0, jadi harus 1-1. Bagi yang sudah VIP berapa ya, VIP 3 ke atas ya, itu bisa langsung ya, dapat ya, dapat. Terus untuk yang selanjutnya sih ada si siapa sih, Buggy ya. Ini siapa ya, ini kemarin kalau nggak salah tahu siapa itu si Kid ya, tapi di mana ada pokoknya si Kid ya. Cuma gue udah punya, jadi nggak terlalu ngejar si Kid ya. Terus di sini ada Buggy ya, jadi si Buggy bisa didapat dari sini. Gue ini taunya sebenarnya barusan tahu loh ya, beneran. Paling sekitar berapa ya, sekitar 1 bulanan yang lalu sih tahu. Makanya untuk sampai saat ini juga yang terkumpul masih belum banyak-banyak amat. Sebenarnya sih dulu pernah tahu ini Franky, cuma lupa.
Terus ini bagi juga. Nah, ini dia. Ini juga bagi. Jadi untuk karakter yang apa ya? C16 apa C14 ya ini ya? C14 atau 15 ya. Yang bisa didapat dari sini untuk sampai yang level 90 itu adalah si Ryuma, terus ada si lupa sih. Kit ya, Ryuma, Kit. Terus juga ada Frankie ya. Yang bisa didapat dari sini. Ini apa ini? Cuma kit kemarin di mana ya? Gua tahu loh kit. Coba sebentar gua cari-cari sedikit. Kalau nggak salah sih gambarnya si Kuro. Ini kit malah hadiahnya si Brook ya. Nah, ini beneran lupa. Kalau lupa ya sudah. Pokoknya ada lah kit. Bagi kalian bisa cari sendiri. Yang penting di chapter 10 ke atas nih. Seingat gue sih 10 ke atas. Cuma yang mana itu beneran lupa ya. Udahlah. Anggap aja. Nah, ini si Zoro ya. Si Zoro juga ada yang bisa didapat dari apa namanya? Di build ya. Ini nah, Perona ada ternyata ya. Wah, kurang teliti gua. Jadi ternyata si Perona juga bisa didapat dari sini ya. Cuma kemarin gua dapatnya dari yang hadiah login. Berarti yang dapat dari sini berapa ya? Ada bagi. Bagi sebenarnya ada di gajah, cuma untuk dapatnya itu wah, beneran sih. Sulit banget. Sinami juga ada di gajah, cuma jarang sekali untuk yang dapat secara apa ya, secara gajah ya. Memang nggak tahu ini untuk rednya Khalifa ya. Khalifa juga ada sih, cuma ya itu hadiahnya. Untuk rednya sangat sedikit sekali. Coba gua tengok sedikit di recruit ya, di recruit ini. Nah, ini sebenarnya sih ada seperti mana ya? Ini seperti si Bagi, Nami, Khalifa, terus apa lagi ya? Sanji ada, Sanji juga ada, cuma nggak tahu rate-nya itu kok sedikit sekali gitu loh ya. Kenapa kok sedikit sekali? Jadi yang tersedia di sini ya ada itu. Coba gua coba 10 kali ini hasilnya nanti seperti apa. Dan malah dapat di Doflamingo, lumayan sih sebenarnya. Ada Doflamingo ya, Doflamingo. Oke lah, jadi cuma dapat Doflamingo. Dan jika gua coba 10 kali lagi dapat si Smoker. Nah, yang pasti sangat sulit sekali ya, amat sangat sulit sekali buat mendapatkan itu. Oke lah, itu aja untuk cara mendapatkan yang itu. Seperti Lau, Barges, dan juga Josu. Kalau Josu ada di sini ya, tentu kalian udah tahu semua, yang terutama player-player yang sudah lama ya. Yang senior pasti tahu ini Josu bisa didapatkan dari sini ya. Cuma harganya ya agak mahal dikit ya. Sehampir apa ya, bisa ditukarkan ini ya dengan poin magic box apa itu. Oke lah, jadi tuh. Terus gue mau eksperimen lagi. Eksperimen gue kemarin sih ada yang bertanya sih ya. Ada yang memberi tantangan ya, Bang. Itu kan counternya itu kan yang bikin ATK-nya tinggi kan Sanji. Coba Sanjinya diganti. Oke lah. Dan coba Sanji di sini gue ganti ya. Oke, gue ganti dulu sih. Kenapa kok masuk ke sini ya? Jadi ini Sanji gue ganti karena yang damage-nya paling besar kan ini. Gue coba ganti, sebenarnya sih gue ganti sama Kizaru sih. Cuma untuk Kizarunya belum apa ya. Untuk awakennya sih belum awaken. Jadi untuk tingkat stunnya itu masih sedikit ya, atau sangat kecil sekali. Di sini ada Fujitora, ada Nami, dan ada si Hankook. Jadi ini memerlukan booster pasif aja. Jadi enaknya Monkey King Luffy apa si Magellan sih ya. Kalau Monkey King Luffy dapat stun tapi cuma satu, kalau Magellan bisa jadi poster. Oke lah, gua ambil si Monkey King Luffy aja. Coba pakai Monkey King Luffy walaupun ini cuma single, hasilnya rugi juga sih ya. Gak masalah, yang penting selama masih ada si Gat Usopp. Gat Usopp, si Godi Usopp, Godi Usopp. Oke lah. Oke, tadi formasinya seperti apa sih? Gua lihat dulu formasinya. Gak tahu ini tadi belakang atau depan. Oke, dan di belakang
Luffy sebenarnya ini kalau mau jadiin Luffy semuanya sih bisa sih ya. Mungkin ada ini Luffy yang kurang, siapa lagi ya? Luffy biasa, Luffy supernova, terus Luffy siapa lagi ya? Udah ya, cuma itu. Itu yang Cell Brother itu kan juga Luffy ya. Untuk namanya ininya kan Luffy juga. Habis ya, cuma itu ya. Berarti ini kurang ya. Kurang-kurang ya. Untuk Luffy-nya ternyata kurang. Oke, dan langsung aja langsung masuk ke arena. Gua coba mau nantang siapa ya yang agak gede, bos Ghost. Oke lah, ini dia bos Ghost. Kira-kira mampu apa enggak ya ini? Kemungkinan gimana sih? Oke lah, dilihat aja sih ya. Dilihat saja kira-kira mampu apa enggak ini. Dan yang setun, wah 5 men. 5 yang kena setun ditambah ini. Oh, setun sih. Apa namanya? Confuse ya. 5 kena confuse tambah ini lagi. Wah, udah apes ini ya. Ini sebenarnya kalau posisinya gini 5 aja udah cukup ini ya. Bahkan cuma 4 ya. Gak tahu kalau seeking-nya kerja. Soalnya yang bikin counter itu kadang yang ngeselin seeking ya. Seeking itu juga bikin apes ya. Apalagi kalau semacam si belut gitu ya. Belut itu kalau udah bintang 3, wah, setonya bisa 2. Oke, dan itu aja belum habis, ditambah ini lagi, dan akhirnya ke-6-6-nya kena confuse. Ini mending si Fujitora Nami sama Hankook aja kali ya. Wah, masih confuse, masih diserang. Sudah mati ya. Oke, dan di sini kemungkinan besar menang ya, kemungkinan besar menang. Kapan-kapan mau uji coba yang 3C14 atau 15 itu aja sih ya. Atau mungkin apa ya? Itulah, pikir belakangan aja sih ya. Pikir belakangan aja. Oke, dan tinggal 2. Enggak dikasih kesempatan bergerak. Masih full ini. Oh, masih full man ya. Jadi apaan ya? Ada. Emang sih. Nyebelin. 11 juta lah. 11 juta lawan 20 juta separuh man, hampir separuh ya. Hampir separuh bisa menang ya. Oke lah, dan thanks for watching. I'll be back. Ciao.